Sabah FC cuba dapat khidmat pertahanan Sri Pahang FC, Nick Swirat. Dalam kerancakan perpindahan pemain dalam Liga Malaysia, Sabah FC sudah pun memancing khidmat penyerang PJ City FC, Darren Lok dan juga pertahanan KL City Irfan Zakaria. Selain dua nama pemain itu, timbul lagi kabar angin mengatakan skuad di bawah bimbingan Dato' Ong Kin Suoi itu akan membawa masuk tonggak pertahanan dari Sri Pahang, Nicholas Swirat. Bekas pemain kelab Thailand, Nong Bua Pichaya itu mulai beraksi sebagai bek tengah utama bersama skuad Top Gajah pada musim 2021 dan sejak itu, Swirat mulai mendapat tempat sebagai kesebalasan utama pasukan berkenaan. Musim ini, pemain kacukan Malaysia England itu membuat banyak 20 penampilan bersama Sri Pahang bagi saingan Liga Super. Pemain berusia 31 tahun itu dijangka akan menguatkan lagi benteng pertahanan Sabah FC yang dibarisi Dominic Tan, Rawilson Batuil serta Jackson De Souza. Namun ada segelintir penyokong Sabah kurang bersetuju dengan pengambilan beliau ke dalam pasukan disebabkan prestasi yang kurang memberangsangkan dalam pasukan Sri Pahang dan dilihat mudah bolos dalam aksi Piala Malaysia baru-baru ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.